Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Kreasi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membuat nasi telur yang lagi viral. Mau tahu caranya? Yuk ikutin terus ya. Jangan di skip. Untuk bahan-bahannya, di sini ada ini secukupnya nasi putih hangat, terus ada 1 siung bawang putih, ini udah saya kupas dan sudah saya cuci bersih, terus 1 butir telur, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, minyak goreng ini secukupnya, dan tambahkan air ini juga secukupnya saja ya. Yang pertama-tama kita akan mencincang bawang putihnya terlebih dahulu ya. Kurang lebih seperti gini ya teman-teman. Lalu kita siapkan mangkok dan sendok. Lalu masukkan bawang putih cincang. Kecap manis, kecap asin, kita aduk merata. Terus kita tambahkan air secukupnya. Siapkan teflon dan minyak panas, lalu masukkan telurnya. Tunggu sampai setengah matang dulu, lalu kita aduk perlahan, jangan sampai kuning telurnya hancur. Karena ini saya menuangkan minyak kelebihan, maka saya akan kurangin minyaknya. Kurang lebih segini ya teman-teman. Lalu kita siram bumbunya ke telurnya. Lalu kita aduk sampai merata, biar bumbunya itu tercampur sama telurnya. Tapi perlahan ya, biar telur kuning telurnya itu nggak pecah. Kalau rasa kita udah mateng, lalu kita angkat dan sajikan. Kita sajikan telur ke atas nasi putih ya teman-teman, kayak gini. Mantap kan? Ini akan saya coba pecahin kuning telurnya. Masih lumer ya teman-teman. Mantap sekali. Selamat mencoba di rumah.